Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channelnya Lady Erlangga. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview mobil truk kanter ayam. Nah, ini penampakannya dari depan, dari Trenggalek ini ya. Ini bengkel Sampring official. Kita lihat dari depan. Ini tampak ada tulisan Garangan Sawunggaling. Warnanya sendiri warna lembayung, jadi warnanya merah keungu-unguan, semu-semu. Ada di depan kaca tulisannya Ayam Malam, dan ada tagar-tagarnya itu Trekmania Trenggalek, Sampring official, official fuckboy, dan Subur Abadi. Ini dari Subur Abadi Trenggalek. Ini mobil kanter truk ayam. Untuk bumpernya sendiri kita lihat ada cutting stiker From Zero to Hero Sampring official, karoseri bak truk Malam. Dan bumpernya memakai lampu Patriot, dan ada lampu sein yang di bawahnya itu, di sebelahnya ram bawah. Bumper ini agak ceper ya, karena hidrolis. Dan juga tengahnya memakai lampu samurai atau lampu halis, juga disebut juga lampu. Kelihatan dari depan, dan juga ada di atasnya semacam topi atau bandu. Tapi kalau bandu beda, ini topinya model baru dan fresh cabin. Posisinya sudah dicat dan sudah divernis, sudah di clear. Tampak dari samping sisi kiri itu ada cutting stiker ayam, karena fokusnya di ayam, ayam megang pistol. Ada tulisan ekspedisi broiler Cabude, ayam Cabude. Tampak sebelah sisi kiri di pintu. Untuk interiornya kayaknya masih polos ya, jadi masih polos, nggak ada lapisnya rusak. Dan ini untuk pengaman, modelnya model terbaru ini. Banyak variasinya, banyak look-looknya dari motor pengamannya ya. Jadi kesannya kayaknya rumit, beda dengan yang lain mungkin. Dan pengamannya juga hidrolis. Kalau slebotnya juga, dan di bawah baknya biasanya kan dicat, itu masih belum, mungkin belum finish. Dan ini tampak memang mobil bak ayam ini terbuka, jadi agak tinggi terbuka. Dan ini tampak ekornya, ini ekornya juga hidrolis, warnanya juga sama. Dan ini juga ada tulisan suka merendah, tampil sederhana karena emang begini adanya. Looknya juga banyak, sama seperti pengaman. Ini lampunya, kata pak lampunya ini Corolla UFT, ini model terbaru. Corolla
yang tembus sampai bokongan. Bokongnya juga modelnya beda, looknya juga banyak, menyesuaikan dengan ekor sama pengaman. Jadi looknya dari model variasinya beda. Itu tampak di pintu belakang, ada lukisan ayam, juga ada banyak tulisan-tulisan bukan tanggung jawab kita untuk membahagiakan semua orang. Tulisan bahasa Inggrisnya juga ada, logo IG-nya yang punya ownernya ini Belong 33, dan ini lukisannya. Lukisannya ayam sama cewek cakep ini. Cakep. Lukisannya juga bagus. Ceweknya juga cakep yang dilukis. Hasilnya juga bagus. Lagi pak lampunya sedang benar-benar ini proses pemasangan lampu yang ada di pokongan. Katanya sih lampu Corolla yang dipasang terhadap. Jadi proses pemasangan lampu ada tembus seperti ada semburannya, dan ini ada tulisan full senyum di bawah. Kita lihat di sisi sebelah kanan juga ya, tampak ekornya, ekornya juga banyak lubuknya, warnanya sama lembayung. Ini lagi proses pemasangan wildop, warnanya putih sama lembayung merah. Lembayung itu warnanya seperti merah-merah kecoklatan. Ini pengaman pastel invader dari pengamannya sebelah kanan. Ini pengamannya full box plus ekor plus pokong, semuanya ditulis sama bumper-bumpernya. Dan untuk pintu kacanya tulisan panas kalungan kulkas. Jadi di topinya itu ada tulisan kecil. Silakan disimak sendiri nanti. Untuk interior depannya masih polos, masih oli bawaan pabrik ya. Nggak tahu nanti dikasih pelapis apa enggak. Dan kita kembali ke tampilan depan. Oh iya, untuk tangganya sendiri masih seperti biasanya, jadi box full box, tangga box lampu tembus ke landing tag. Nampak keren, bumpernya juga model terbaru, banyak look-looknya, sirip tembus. Dan sekian dari review saya, kalau banyak kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got this, rest assured. When I think I laugh, there's always a crowd smoking.